Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله شكر كبر الله تعالى بتمو lagi setelah dua kali kot tak ada ketiga kali kelas tak ada. Kita sambung dalam kitab Al-Kabirah, Al-Kabirah Tsaminatu wa Tsalathun, dosa besar yang ke-38. Dosa besar yang ke-38. Al-mutasammi'u, al-mutasammi'u 'alan-nas ma yusirrunahu. Al-mutasammi'u 'alan-nas ma yusirrunahu, mencuri-curi dengar. Al-mutasammi'u 'alan-nas ma yusirrunahu, apa yang orang tak suka untuk orang lain dengar, kita pun curi-curi dengar. Lebih kurang tajassus, ngintip-ngintip, memata-matai. Wala'allaha laysat bikabirah, wala'allaha laysat bikabirah, kata Al-Zahabi, kata penulis kitab kita ni, wala'allaha laysat bikabirah, kemungkinan ianya bukan al-kabirah, kemungkinan. Tapi dimasukkan dalam yang ke-38. Wala'allaha laysat bikabirah al-mutasammi' وَقَدْ عَدَّهَا إِبْنُ الْقَيِّمِ فِي الْكَبَائِرِ. Al-Imam Ibn Al-Qayyim juga menyebut di dalam kitab Al-Kabair juga. Al-Imam Ibn Al-Qayyim memasukkan, duk curi-curi dengar orang yang mencuri-curi dengar cakap orang ni, juga di dalam Al-Kabair. وَكَوْنُهَا مِنَ الْكَبَائِرِ أَظْهَرِ. Dan kata Syekh Masyhur Hasan Alu Salman, iaitu ulama' yang mentahqiq kitab ni, kata dia, wa kaunuha, dosa ini ataupun kesalahan ini dimasukkan di dalam al-kaba'ir itu lebih jelas, azhar. Qalahu Ibn Nuhas fi tanbihul ghafilin. Qala Allah Ta'ala firman Allah, wala tajassasu, jangan kamu mengintip-intip. Ha, ini surah Al-Hujurat lah. Tajassasu, mengintip lah. Tajassasu, mengintip. Dalam sebahagian qiraat, tahassasu. Wala tahassasu. Sama juga makna dia. Tahassasu, tajassasu. Datang daripada perkataan ini, jasus. Jasus, pengintip. Mata-mata kata orang lah, jasus. Jasus, pengintip ni tengok keadaan lah. Kalau setiap negara dia ada askar dan dia ada bahagian keselamatan dan dia ada bahagian jasus lah, dia ada bahagian pengintip-intip ni. Hak ni untuk memelihara kedaulatan dan keselamatan negara lah. Itu bab lain. Yang ni yang tak kena mengena, sibuk nak tahu hai orang. Tajassus atau tajassasu, jangan tajassasu. Bila disebut wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum
ba'dha, jangan mengumpat antara satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, adakah salah seorang kamu suka untuk makan bangkai kawan dia ataupun saudara dia yang dah mati? Tak ada siapa lalu lah kan. Oleh kerana dah Allah Ta'ala sebut dalam Quran perkataan wala tajassasu wala yaghtab, maka dia berdosa lah, dan berdosa besar. Dan bila Allah Ta'ala sebut jangan kamu buat benda ni tajassasu, dan jangan intip, jangan apa nama intip, jangan mengumpat, kemudian disebut pula benda keji kan, makan daging orang, keji lah benda ni, tak ada siapa suka makan daging bangkai mayat mayat orang. Orang tak panggil bangkai lah, kalau hatta binatang pun kita tak disuruh makan bangkai kan. Makan mayat orang tak ada siapa lalu lah. Jadi jelasnya masuk di dalam dosa besar, masuk di dalam dosa besar. Mengintip ataupun nak mencuri-curi dengar ni, dan disebut tadi adalah ma yusirrunahu, apa yang orang lain nak rahsiakan. Ada benda kadang-kadang kita tak mahu orang lain tahu cakap dengan kawan kita. Kita pun tengok ada dua orang sedang bercakap, kita pun sibuk nak pergi kat situ nak dengar kan, ataupun duduk dekat-dekat, aku pun duduk sembang. Semua ni Allah nak mengajar kepada kita ni supaya berakhlak, supaya berakhlak. Dulu ada isu tajassus dak? Tajassus mengintip-intip, tangkap khalwat dan sebagainya. Apa yang dibuat di dalam ataupun apa yang orang buat maksiat secara tertutup, maka kita pun tak boleh nak mengintip-intip. Kalau dosa dibuat secara terang-terangan, baru boleh bertindak. Kalau dosa dibuat secara sendiri-sendiri ataupun dua orang buat maksiat dalam bilik dan sebagainya, bukan tanggungjawab kita lagi dah untuk pergi ngintip-ngintip. Dia duduk hotel ke, dia tak duduk hotel ke, rumah tumpangan ke, yang sibuk nak pergi cari tu kenapa? Suka menambah kerja. Kerja yang ada tak nak buat. Kerja yang hak macam ni dia bersuka lah. Tak tahu dah sekarang dia pun buat lagi ke tak. Dan seronok lah kerja macam ni tak? Tangkap orang. Sudahnya nanti dia kena tangkap. So, Islam tak bagi. Bukan bermakna kalau kita biarkan, atau bukan bermakna kalau kita tak mengintip, maksudnya kita setuju dengan maksiat. Tak. Maksiat yang dibuat bertutup-tutup tu, maka itu menunjukkan dia sendiri tahu bahawasanya maksiat itu salah. Sebab tu dia buat bertutup. Kalau dia buat terang-terangan, itu namanya kurang ajar tu. Itu baru ambillah tindakan terang-terangan. Apabila dia menyembunyikan kemaksiatannya, tak payah kita cari. Hatta pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam kita tahu semua cerita tentang Nabi merejam beberapa individu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi merejam dua orang Yahudi, Nabi merejam perempuan seorang perempuan yang mengandung, yang mengaku di hadapan Rasulullah SAW dia telah berzina. Seorang yang dipanggil Ma'iz datang kepada Rasulullah, dia kata dia berzina. Maka bila dia kata berzina, Nabi toleh belah sini. Dia pergi pula belah sini, wahai Rasulullah aku telah berzina. Nabi toleh pula belah sini. Datang belah sini pula, wahai Rasulullah aku berzina, tahhir ni, bersihkan aku. Dia pun toleh belah sini pula. Sedaya upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau ambil kes. Tak mau ambil kes. Tutup sendiri-sendiri udahlah. Tak payah nak di'lan, nak iqrar. Walaupun iqrar adalah salah satu cara untuk hukuman hudud dilakukanlah, sebab iqrar dia sendiri mengaku.
Oleh kerana Maiz ni tadi dah dua tiga kali dia, Nabi bagi lagi. Oi Maiz, hang tahu tak berzina tu apa? Kemungkinan kau cium aja. Kemungkinan kau meraba aja. Tak Rasulullah, aku tahu berzina tu apa. Tahirni. Oleh kerana nak juga, maka akhirnya Nabi kejamlah. Sebab dia mengikrarkan dosa dia. Datang perempuan Ghamidiyah mengandung. Wahai Rasulullah, ni aku mengandung ni, dah perut dah besar ni. Kejamlah aku. Nabi kata, tak payahlah pergi balik, bagi beranak dulu baby tu. Dah beranak, bawa pula lagi baby depan Nabi. Wahai Rasulullah, ni baby yang aku dah beranak dah ni. Bawa balik, pergilah menyusu 2 tahun. Dalam keadaan Nabi bagi dia pengecualian ataupun pergi balik, pergi balik, pergi balik tu, sebenarnya itu adalah suatu peluang untuk dia tak datang balik lah. Dan kalau dia datang lagi, masalah lah. Ada ruang untuk dia pergi bertaubat sendirilah. Kita pun macam tu jugalah. Kalau ada orang yang datang kepada hakim dan sebagainya, maka kita cuba mencari keuzuran. Cari keuzuran untuk dia. Kita cari alasan untuk dia tak kena hukuman tu. Pada zaman Nabi rejam ni, hukuman rejam ni ada dalam Quran. Tinggal lagi bacaan iaitu dimansuhkan, tinggal hukumnya saja. Hukuman rejam pada zaman Rasulullah, sebagaimana juga Al-Quran mengisyaratkan dengan syarat-syaratnya, iaitu mesti 4 orang saksi. Islam memayahkan cara nak mensabitkan hukuman rejam tu. Kenapa? Supaya menjaga maruah orang. Dan Islam kata mesti 4 orang saksi. 4 orang saksi ni mesti saksi yang adil, bukan fasik. Bukan dia pun memang kaki juga, dia pun pergi nak kena ke orang. Tak boleh. So 4 orang mesti adil. Dan 4 orang mesti nampak batang celok masuk dalam botol celok. Mesti nampak. 3 nampak, seorang tak nampak, gelap. Tak boleh dia buat hukuman. Bahkan 3 orang ni pula tak boleh pergi kepada hakim. Wahai hakim, kami 3 orang dah nampak dia berzina dah. 3 orang. 3 orang, mana seorang lagi? 3 orang tak cukup ke? No, tak cukup. Mari sini, aku sebat belakang. Kena sebat pula lagi padan ke? Qazaf. Hukuman sebat atas orang yang macam ni. Tak cukup syarat. Mesti 4 orang. Dan 4 orang mesti nampak. Tiba-tiba, 3 orang nampak, seorang lagi tak dan, dah habis. Tak boleh. Islam menyusahkan cara supaya jangan bermudah-mudah. Ini persoalan mendarah ni. Jadi, jangan terjesus. Islam tak bagi. So, ini semua adalah haram ni. Mencuri-curi dengar benda orang yang tak sepatutnya kita cari-cari. Orang dah memang apa nama tempat tu, dengar pula ada kes. Sekian. Dia pula pergi dekat tempat tu. Saja pergi-pergi dengar, kok orang makan kat kedai kopi nak dengar apa cerita kat kampung ni. Kan? Itu tak ada kerja namanya. Sebab tu dia masuk dalam Al-Kabirah. Dia masuk dalam Al-Kabirah, dosa besar. Punya banyak lagi kerja yang dia patut buat, dia tak nak buat. Dia buat kerja yang tak apa-apa, yang tak sepatutnya dia buat. Semua ni untuk memelihara masyarakat Islam supaya menjadi masyarakat yang harmoni. Supaya masyarakat Islam ni tidak sembrono menuduh orang sana sini dan sebagainya. Dan terjesus, kalau sekiranya orang tu pergi pula mengintai-ngintai pula, dia kena cocok pula mata dia dekat melalui pintu hak yang dia pengintai tu. Padan ke?
Dan dia tidak boleh pula pergi kat hakim, kata, "Wah, hakim, dia cucuk mata kanan aku, mari aku cucuk mata kanan kiri, mata kanan dia pula." Tak boleh. Qisas. Tak ada qisas dalam masalah tu. Hang pergi ngintai dia. Siapa suruh? So ini semua adalah nak memelihara benda ni. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhi al-anuk yawm al-qiyamah wa man sawwara suratan 'udhiba wa kullifa an yanfakha fiha ar-ruha wa laysa binafikhin. Rawahu al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila hadithin, siapa yang mencuri-curi dengar kepada sesuatu perbicaraan, ila hadithin, wahum lahu karihun, dan mereka tu tak suka orang lain duk pergi dengar-dengar pasal mereka. Maksudnya kita cuci-cuci dengar, dalam masa sama orang yang kita pergi cuci-cuci dengar tu pun tak suka benda tu kita tahu. Subba fi uzunaihi al-anuk, dituangkan di dalam telinganya, al-anuku yawmal qiyamah. Apa maksud al-anuk? Al-anuku ar-rasasu al-mudhad, timah cair dalam telinga dia. Wa man sawwara suratan, sesiapa yang mengukir suatu surah, ini mengukir gambar atau buat patung, sawwara suratan, uzziba, akan diazab. Wa kullifa an yanfakha fiha ar-ruh, dan dia diperintahkan oleh Allah kepadanya untuk bagi roh dekat patung yang dibuat tu. Wa laysa binafikhin, dah tentulah tak boleh lah. Datang masalah ni, masalah gambar lah, gambar dan juga patung. Tinggal lagi ulama bahalah surah dekat sini apa dia, lukih ke patung ke. Pada zaman awal dulu patung lah, sebab mereka buat patung akhirnya orang menyembah. Sejak zaman Nabi Allah Nuh AS, mereka buat patung orang soleh. So, bila buat patung orang soleh, orang akhirnya buat syirik dengan patung tu. Sama dalam kesnya, kalau sekiranya gambar. Gambar yang kita ambil dengan fotograf kamera, bukanlah haram, tak haram. Sebab yang kita ambil gambar itu adalah pantulan cahaya, yang dalam gambar itu juga adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tinggal lagi dia pergi ambil gambar tuan guru dia, dia pergi tampal, buat satu poster besar dan dia tampal kat dinding. Siapa suruh? Islam tak suruh apa itu. Islam tak suruh ambil-ambil gambar tuan guru, pergi bubuh dalam dompet. Tak payah lah, tak ada kerja. Buat pula besar-besar gambar, inilah dia Tuan Haji Hashim kita. Wah, mata restoran nampak. Itu lain lah. Tapi katalah dia bubuh kat Baitul Salam ni, contoh bagi senang faham. Dia pun bubuh gambar Haji Hashim kat depan ataupun dekat dalam ni, Dewan Baitul Salam ni. Sorry, Baitul Sunnah. Baitul Sunnah. Meninggallah Haji Hashim suatu hari. Orang awal yang memang dah memang pada sezaman dengan Ustaz Hashim kita, tahulah ini Ustaz Hashim kita, dialah yang bukakan tempat ni dan sebagainya. Okey lah, tak ada isu. Cucu cicit kita berikut ini ulama besar. Datang lagi cucu cicit berikut ni, siapa gambar ni? Pak. Ha, ni lah dia wali. Kena hormat lah ni wali ni. Datang AJK baru, AJK-AJK baru kemudian, inilah dia pengasas kita, mestilah dihormati. Boh bunga, boh sebelah bunga ni, boh bunga. Boh hiasan-hiasan sikit.
Kemudian buat pula macam fireplace tu, gambar, lepas tu bawah tu ada fireplace pula lagi. Berikutnya bubuh pula yang apa, jangan dekat tu, apa yang color merah tu, cantik lah sebab lah. Datang berikutnya, hormat, masuk, lepas tu sunnah je, tiga kali. Berikutnya, sebelum meninggalkan, kita habis program ni, okay, sebelum kita mengundur tiga kali, mengadap gambar, mengundur tiga kali baru keluar. Akhirnya sembahlah. Itu yang jadi kepada Wad, Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasar, orang saleh pada zaman Nabi Nuh. Setan ni dia pandai lah. So generasi awal, dia tahu ni siapa dan dia tak buat apa-apa lah. Ini sebagai kenang-kenangan saja. Tapi generasi berikutnya, setan mempengaruhi. Kena hormat dia ni. Kena hormat. Akhirnya orang sembah. Sebab tu kita kata, jangan bubuh. Ha, geng-geng sunnah tak pernah, jangan mengagungkan guru, tak payah. Hormat mestilah hormat, semua kita kena hormat. Tapi jangan mengagungkan lebih daripada had. Dan kita tak menyeru kepada kita. Kita menyeru kepada Quran Sunnah. Sebab kita ni boleh jadi, wallahu'alam, na'uzubillah, kita pun tak mati lagi. Kita tak tahu keadaan kita. Doa ke Allah kan supaya kita sabit alal Quran wa Sunnah. Dan kita pun tak tahu keadaan kita bagaimana. Belum tentu lagi. So, kita tak menyeru kepada diri kita. Sebab kalau suruh kepada diri kita, kita ni orang, boleh buat kesalahan. Nanti bila kita buat kesalahan dan sebagainya, kita tak kata hak yang buat salah ni kita lah. Adapun yang kena ikut Quran Sunnah. Kita buat salah, tetap salah lah. Ustaz tidak maksum. Ustaz tak maksum. Tapi yang diajar kepada kumpulan kesufian dan tarekat melampau. Kena angkat guru, kena zikir rabitah, bayangkan wajah guru. Itu rahmat Allah, gambar Nabi ni tak ada. Dan juga tak ada kubur Nabi yang confirm itu adalah kubur Nabi sekian dan sekian, melainkan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kubur Nabi lain tak tahu betul ke tak. Tak ada siapa boleh dakwa. Pergi ke sana, pergi sini. Ini kubur Nabi Harun. Ini kubur Nabi Musa. Ini kubur Nabi ini. Ini kubur Nabi ini. Tak ada siapa. Ziarah kubur ni, kubur tu, kubur ni, kubur ni, kubur ni, kubur tu, kubur ni, kubur ni, kubur dia kerjanya. Ha, tu yang jadi lah. Sekarang kat Batu Salam ada seminar kuburiah. Ha, tu yang jadi. Ada pun orang yang mengajak kepada sunnah. Ha, kena bagi tahu jelas. Mana hadnya? Puak-puak sufi, merepek. Bila dah melampau. Ha, tu yang merepek 2-3 hari tu boleh selak tirai tanya Nabi tu. Selak tirai tanya Nabi. Dia tengok kubur Nabi, tiba-tiba boleh salam, keluar tangan Nabi salam kat dia. Kasan. Hal ni semua sebab melampau lah. Melampau. Jadi wa man sawwara suratan uzib, diazab dan disuruh Allah, suruh, ha, kau buat patung ni kan, bagilah nyawa, boleh? Tak boleh. Tinggal lagi gambar, ulama bahas boleh tak gambar penuh tak penuh, macam tu lah. Itu ulama bahas lah. Sebab tu kalau dia kata gambar, kalau gambar makhluk bernyawa, kalau had sekat badan, contoh takat ni je gambarnya, harus
Sebab kalau di alam realiti, tak ada orang boleh hidup takat ni je. Itu perbahasan lah. Yang pentingnya apa-apa pun, gambar simpan dalam album. Itu je. Simpan ataupun dalam phone. Cukuplah. Tak payah buat macam museum. Bila buat macam museum pun, gambar. Dah datang pula perbahasan. Malaikat masuk ke dah? Ustaz, malaikat masuk tak? Malaikat tak masuk tak? Cuba tak payah gantung, ada isu? Tak ada isu? Bila simpan dalam album, Allah, rindu nak tengok laki dah meninggal. Buka album. Dah buka, dah tengok, tutup balik. Selesai masalah. Tak payah digantung-gantung. So itu yang ke 38. Al-mutasammi'u 'ala an-nas ma yusirrunahu. Maka tak boleh untuk mengintip-intip dan tak boleh untuk mencuri-curi dengar benda yang tak sepatutnya kita dengar. Rahsia-rahsia orang lah tak pi, tak payah ambil tahu. Tak mau tahu pun. Dan itu tanggungjawab kita jugalah. Kalau ada apa-apa dan sebagainya, contoh yang mengaibkan, maka kita kena tutup aib saudara kita. Tutup aib saudara kita. Dalam satu kampung ni tiba-tiba kawan dia terkantui pula. Kita je yang tahu. Tutup. Zip. Simpan. Sesiapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aib dia pada hari akhirat besok. Tak cukup lagi. So kena tutup aib orang supaya Allah tutup aib kita. Yang berikutnya at-tasi'atu wasalasun, al-kabiratu at-tasi'atu wasalasun, dosa besar yang ke-39 al-la'an. Ini pelaknat. Al-la'an, suka melaknat orang. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la'nul mu'min qaqatlihi, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaknat orang mukmin itu seumpama membunuhnya. Melaknat orang mukmin itu seumpama membunuhnya. Muttafaqun alaih. Al-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari menyebut dalam Kitabul Adab, babu ma yanha'u yunha minas sibabi wal la'an. Bab larangan ataupun bab tegahan daripada sibab, mengutuk, mengeji dan juga melaknat. Muslim juga dalam Kitabul Iman, babu ghalza tahrimi qatl insan nafsah. Kemudian Nabi kata lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim, mengutuk, mencaci maki orang Islam itu fasik. Fusuqun, perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya itu adalah kekufuran. Membunuh orang Islam, kufur. Kufur kat sini, apa maksudnya? Pertama, mengutuk orang Islam. Mengutuk orang Islam fasik. Maka Islam tak bagi kita mengutuk sesama Muslim. Islam tak bagi kita mengeji sesama Muslim. Tapi, itulah yang kita buat banyak sekali. Dan dimasukkan di dalam 39 ni al-la'an. Suka melaknat orang, dosa besar. Suka melaknat orang, ini dosa besar. Kita dah sebut dah, dosa besar ni tak hilang dengan senyum kat muka kawan, tak hilang. Dosa besar tak hilang dengan wudu. Dosa besar tak hilang dengan sedekah. Dosa besar mesti hilang dengan taubat. Dosa besar mesti hilang dengan taubat. Mencaci maki orang Islam fasik. Ini memang perbuatan orang fasik lah, mencaci maki orang Islam. Wa qitaluhu kufrun, membunuh orang Islam adalah kufur. Memerangi orang Islam adalah kufur. Kufur bukan semestinya kafir. Kufur bukan semestinya kafir. Bunuh orang Islam belum kafir lagi. Kufrun duna kufrin, kekufuran yang bukan kekafiran. Dia buat perbuatan itu, itu perbuatan kufur namanya.
perbuatan kufur. Adapun dia itu masih Muslim, iya, masih mukmin. Bunuh orang Islam kufur tidaklah menyebabkan dia murtad. Qala Ali salatu wassalam, la tala'anu bila'natillah wala bighadabillah wala binnar, sahahahu at-Tirmizi. Berkata Ali salatu wassalam, la tala'anu bila'natillah, jangan kamu melaknat dengan laknat Allah. Wala bighadabillah, jangan kamu memurkai, marah dengan marah Allah. Wala binnar, dan tidak dengan api, tak bunuh orang dengan api. Sahahahu at-Tirmizi. Imam Muslim, satu, akhrajahul Bukhari fi adabil mufrad, Abu Dawud dalam kitabul adab, babu fil la'an. Berkata al-Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahih. Imam Hakim kata sahih dan disepakati oleh Az-Zahabi. Hadis ini ada al-Imam Hasanul Basri dalam sanadnya, wa huwa mudallisun wa qad an'ana. Al-Imam Hasanul Basri tabi'in. Al-Imam Hasanul Basri ni tabi'in kibar, anak murid sahabat. Tinggal lagi al-Imam Hasanul Basri ni dia mudallis. Mudallis ni dalam ilmu hadis ada perbuatan mudallis, apa, tadlis, boleh jadi tadlis sanad, boleh jadi tadlis syuyukh. Tadlis dalam sanad maksudnya dia berjumpa dengan gurunya sezaman tapi dia tak mendengar dari gurunya. Tapi dia, bila dia riwayat hadis, dia guna perkataan qala. Mungkin dia belajar dengan Ustaz Hashim kita. Tapi hadis itu yang spesifik yang dia nak riwayat itu, dia tak dengar dari Ustaz Hashim. Tapi dia kata qala Ustaz Hashim. Orang dengar, orang tahu memang dia anak murid Ustaz Hashim, tahu. Tapi hadis tu dia sendiri tak dengar daripada Ustaz Hashim. Tapi dia meriwayatkan hadis tu, dia kata Ustaz Hashim kata. Itu namanya tadlis. Tadlis fisanan. Atau dia sezaman dengan Ustaz Hashim. Tapi dia tak pernah riwayat daripada Ustaz Hashim. Tapi dia kata qala Hashim. Dari sudut ilmu sanad, daif. Dari sudut ilmu sanad, daif lah. Tadlis isnad. Tadlis syuyuh. Dia ada satu lagi, tadlis syekh. Dia belajar dengan satu orang guru namanya Ali. Tapi Ali ni lemah ingatan. Maka dia tak nak sebut Ali. Kalau dia sebut Ali, dia tahu, orang tahu hadis tu, jadi lemah lah. Sebab Ali lemah ingatan. Maka dia gunakan nama lain bagi Ali, iaitu Ali ada anak Muhammad. Maka dia kata, telah meriwayatkan kepadaku Abu Ahmad, Abu Muhammad. Orang pun tak, siapa Abu Muhammad ni? Abu Muhammad tu Ali yang lemah tu lah. Itu namanya tadlis syuyukh. Ataupun dia ada banyak nama. Dia ada nama Khairil, dia ada nama Anwar, dia ada nama KA, dia ada nama MKA. Kadang-kadang diriwayat, kata telah meriwayatkan kepadaku Ustaz KA. Kadang-kadang diriwayat, telah berkata kepadaku Ustaz MKA. Kadang-kadang dia guna Abu Shu'aib. Kadang-kadang dia guna Ustaz Khairil. Ada tukar-tukar-tukar-tukar, orang yang sama je. Dia tukar-tukar-tukar. Itu namanya tadlis. Kalau sekiranya Imam Hasanul Basri ni tabi'in, siqah. Tapi dia tu mudallis. Kalau dia guna perkataan an, daripada riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah. Kalau dia guna an. Tapi kalau dia guna perkataan hadathani, telah menceritakan kepadaku, baru sahih. Kalau digunakan lemah. So dalam kes hadis ni,
Al-Imam Al-Hasan Al-Basri guna an. So kalau ikutnya daif. Kalau ikutnya hadisnya daif, tetapi ada syahid lain. Hadis ada syahid. Syahid ni maksudnya ada hadis lain yang menyokong, yang menjadi min mursalin sahihul isnad, daripada hadis mursal sahihul isnad. Hadis mursal apa pula? Hadis mursal ni hadis yang berkata tabi'in kata Nabi. Pening kepala lah. Hadis mursal daif juga. Hadis mursal daif. Baru ni ada kes apa nama tu. Ada seorang ustaz tu dia cakap hadis apa tu? Bukan. Seorang lagi tu apa nama? Mamat. Bukan. Apa hadis dia sebut eh? Kan, itulah yang tadi tu. Ha. Ada mayat yang mati dalam kubur boleh menyoal malaikat. Bukan yang tadi tu, yang sebelum tu. Tak dengar aku kamera ni okeylah. Dia pun katalah dekat Facebook dia, komen bawah tu dia kata, ada mayat yang mati dalam kubur, ada mayat yang menyoal malaikat. Orang bila dengar, betul ke? Tak pernah dengar pun. Kan? Masyarakat kita memang tak, siapa? Memang tak pernah dengar pun. Yang pernah kita dengar, kita akan ditanya oleh Munkar wa Nakir. Kita yang akan ditanya, tiba-tiba kita menanya malaikat, boleh ke tak boleh? Dalam apa nama ada hadis tentang Umar radhiyallahu anhu. Umar dalam hadis tersebut dikatakan Nabi kata, wahai Umar, nanti kalau kau ditanya malaikat tu, man rabbuk, siapa Tuhanmu, kau tanya dia balik, man rabbuk, Allah, Tuhan aku Allah, Tuhan kau siapa pula? Wa man nabiyuk, siapa nabimu, nabiku Muhammad, nabi kau siapa pula? Sudahnya malaikat munkarun wa nakirun kata, ni siapa yang diutuskan kepada siapa ni? Kami diutuskan kepada hang, hang diutuskan kepada kami. Hadis tu. Hadis tu secara marfu tak sahih. Tak sahih. Adalah hadis mursal, tapi sanadnya sahih. Hadis sahih lain, hadis sahih mursal. Maknanya lain ya. Bila kata-kata hadis sahih, maksudnya orang faham dah. Maksudnya hadisnya sahih dari Nabi. Tapi para ulama sebut sahihul isnad, sanadnya sahih, belum tentu hadisnya sahih. Sahihun mursal, sahih mursal, maksudnya yang sahih tu riwayat mursal tu. Mursal ni apa dia? Mursal ni sanad putus lepas Nabi. Sahabat tak ada, hilang sahabat. Nabi riwayat satu hadis, tapi nama sahabat di tengah-tengah tak ada. Yang meriwayatkan hadis tu tabi'in. Berkata Imam Hasan al-Basri, Nabi kata. Ha, faham? Imam Hasan al-Basri tabi'in eh? Ha, dia kata, Nabi kata. Sejak bila Hasan al-Basri jumpa Nabi? So hadis ni mursal. Mursal terputus kat ni. Antara tabi'in ni dengan Nabi. Ini mursal. Antara rawi ke bawah, katalah saya riwayat hadis saya, ke Imam Hasan al-Basri, semua rijal tu siqah sahih. Contoh eh. Contoh eh. Sikit sahih apa.
Maka hadis ni daripada perawi perawi akhir sampai Imam Hasan al-Basri sahih. Tapi dia mursal. Maksudnya hadis tu takat dia lah. Takat ni saja yang sahih. Marfu' tak sahih. So tak ada hadis yang sahih tentang masalah tu. Tapi dia tulis dalam Facebook, ulama kata hadis ni ada yang sahih, ada yang mursal. Nampak? Bohong orang kan boleh. Orang tak tahu. Ha. Pakai serban. Pakai serban ngulas pasal hadis. Macam reti sangat. Ha. Tapi nipu orang. So hadis ni ada syahid min mursalin sahih al-isnad rijaluhu kulluhum siqat inda Abdul Razzaq fil musannaf. Hadis ni secara umumnya ada juga riwayat yang lain, hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Asalnya daif. Tapi oleh kerana ada banyak jalan periwayatan, dia jadi hasan disebabkan orang lain. Ha, macam itulah, hasan li ghairihi. Hasan disebabkan ada jalan-jalan lain yang menyokong. Boleh pakai lah. Hasan li ghairihi kategori boleh pakai. Jadi hadis tu kata apa? La tala'anu bil la'natillah. Jangan kau melaknat dengan laknat Allah. Apa maksud jangan melaknat dengan laknat Allah? Qala Ali al-Qari. Qawluhu la tala'anu bil la'natillah. Jangan melaknat dengan laknat Allah ni maksudnya la yal'anu ba'dukum ba'dan. Jangan seorang itu menyatakan laknat Allah atas kau. Itu maksud dia. Alaika bil la'natillah. Laknat Allah atas engkau. Itu maksud melaknat dengan laknat Allah. Jangan laknat orang dengan laknat Allah. Kalau orang kata celaka, celaka ni budak, ha, itu dia tidak laknat atas Allah eh. Tapi dia kata laknat Allah atas engkau. Ha, kita telah melaknat orang dengan nama Allah. Tak boleh lah. Wala bighadabillah. Dan jangan marah orang bighadabillah. Apa maksud bighadabillah? Kita kata ghadaballahu alaik. Allah murka atas kau. Oh, siapa engkau? Wala binnar. Wala binnar ay bi an yaqul adkhalakallahu annar. Allah masukkan kau dalam neraka. So hak ni semua tak boleh. Haram. Dosa besar. Jangan laknat orang dengan menggunakan kau laknat, laknat Allah atas kau. Qala at-Tibi ay la tad'u 'ala an-nas bima yab'uduhum Allah min rahmatihi. La tad'u 'ala an-nas. Jangan kau memanggil orang ataupun mendoa ke orang atas dengan menjauhkan rahmat Allah atas dia. Tak boleh. Apa maksud laknat? Eh? Laknat maksudnya rahmat Allah jauh daripada kau. Itu maksud laknat. Laknat Allah jauh daripada kau. Apa? Rahmat Allah jauh daripada kau. Itu maksud laknat. Laknat ni jauh dari rahmat Allah. Itu maksud laknat. Imma sarihan, sama ada secara sarih jelas. Kama taqul la'natullah alaik. Ini secara jelas. Laknat Allah atas kau. Ini secara jelas. Au kinayatan. Kinayah dia guna perkataan tadi. Allah murka atas kau. Itu kinayah. Pun tak boleh lah. Allah masukkan kau dalam neraka. فقوله لا تلاعن من باب عموم المجاز لأنه في بعض أفراده حقيقة وفي بعضه مجاز وهذا مختص بمعين لأنه يجوز اللعن بالوصف الأعم. Yang dimaksudkan di sini lagi laknat yang disebut sebagai laknat muayyan, laknat dengan ta'yin individu. Engkau laknat Tuhan atas engkau. Itu ta'yin. Itu tak boleh. Tapi ada di sana
laknat yang kita boleh sebut seperti laknat Allah atas orang kafir. Itu umum. Dan memang Allah melaknat orang kafir. Dan memang Allah melaknat Yahudi dah. La'anallahu al-Yahud. Maka kita kata laknat Allah atas Yahudi. Itu umum. Tapi kita kata laknat Allah atas engkau iman. Mamat laknat Allah atas engkau. So hak ni tak boleh. Hak ni laknat khusus, mu'ayyan. Haram lah. Laknat umum. Allah melaknat orang kafir. Allah melaknat orang Yahudi. Ya betul lah. Yang mana Allah laknat, okey lah. Laknat Allah atas Iblis. Iblis laknatullah. So hak ni tak ada masalah. Tapi jangan pula, oi Mamat, semoga laknat Allah atas kau. Ataupun celaka kau. Ataupun laknat Allah atas kau. Kau ni neraka lah. Melaknat musuh-musuh seperti yang berjahat. Itu boleh. Sebab dah memang dilaknat dah pun. Ke atas Abu Jahlin, Abu Lahab, atas Fir'aun. Maka hak ni semua boleh. Iaitu kafir mu'ayyan mata alal kufri. Mati dah atas kekafiran. Seperti Fir'aun wa Abi Jahlin. Seperti Abu Jahal. Wa qala la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada yawmal qiyamah. La yakunul la'anun. Hak pok-pok la'anun ni tak ada baginya itu syufa'a, pembantu, wala syuhada, dan tak ada penyaksian yaumul qiyamah pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi li siddiqi an yakuna la'anan. Tak sepatutnya bagi siddiq an yakuna la'anan. Tak boleh jadi tukar laknat. Wa anhu qala laysa al-mu'minu bit-ta'an wala la'an wala al-fahish wala al-badhi. Hasanahu at-Tirmidhi. Dan juga kata Nabi, laysa al-mu'min bit-ta'an. Ta'an maksudnya mengutuk, mencaci, ta'an. Walal la'an, suka melaknat orang. Islam tak suka. Walal fahish, dan buat benda-benda fahish, keji. Walal badhi, mencarut, cakap benda kotor, benda tak elok. Wa'anhu sallallahu alaihi wasallam qal, innal abda idha la'ana shay'an sa'idatil la'natu ila sama' فتغلق أبواب السماء دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا أو مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. Laknat ni bila dilaknat, sa'idat al-la'natu ila as-sama', akan naik ke langit. فتغلق أبواب السماء, ditutup pintu langit. ثم تأخذ يمينا وشمالا, kemudian dia pun mencari-cari kanan kiri. Fa idza lam tajid masaran raja'at ila alladhi lu'ina in kana ahlan lidhalika. Dan kalaulah orang yang dilaknat itu memang ahli untuk dilaknat, dapatlah kat dia. Dan kalau tak, balik kepada pengatanya. Samalah macam kes oi kapi. Kalau dia tak kapi, kita kapi. Kita duk laknat orang, laknat orang. Kalau dia tak laknat, kita yang kena laknat. Wa qad aqaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam allati la'anat naqataha bi an salabaha iyyaha. Fa qala Imran ibn Husain wa Abu Barza wal hadithu li Imran qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa imra'atun min al-ansar ala naqatin fadajirat فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. Ini ada kes pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, satu orang perempuan melaknat untanya. Maka dalam sebahagian asfarihi wa imra'atun min al-ansar, satu orang perempuan di kalangan ansar, ala naqah, atas unta dia. Fadajirat, falanatha. Kemudian
berlaku, iaitu ad-dajr min ilajin naqah wa su'ubatiha. Dia susah apa jadi kat dia punya unta tu. Fala'anatha, celaka lah unta ni. La'anat tu lah unta ni. Fasami'a zalika Rasulullah, Nabi dengar. Faqala khudhu ba'alih, kau ambil lah apa yang atas ni. Wadha'uha, kau tinggalkan unta ni. Tak payah pakai lah unta ni. Fa'innaha mal'unah, kerana unta ini telah dilaknat. Qala Imran, faka'anni anzur ilaiha al'an tamshi fil nas ma ya'ridu laha ahadun. Kata al-Imam an-Nawawi rahimahullah, innama qala hadha zajran laha wa li ghairiha. Nabi kata, dah kau tinggalkanlah unta ni, jangan ikut sekali lah. Unta ni tak mau, sebab unta ni dah kena laknat, jangan duduk dengan kita lagi. Unta kena laknat sebagai zajran, sebagai suatu nak nak mengajar sikit perempuan ni, jangan duduk melanat hak binatang ataupun kenderaan tu. Wa kana qad sabaqa nuhina wa nahyu ghayraha 'anil la'ni fa'uqibat bi irsalin naqah. Maka Nabi suruh unta ni dilepaskan. Bukan bermaksud unta ni kalau dilaknat jangan beli dah, tak. Yang lain tu masih harus lagi nak jual ke, nak sembelih ke dan sebagainya lah. Nah, tetapi Nabi SAW menghukum hak perempuan ni tadi, hak tinggalkan unta ni tadi. Termasuk pada zaman sekarang, orang yang mungkin melaknat kereta dia. Kerana kereta pada zaman sekarang adalah kenderaan yang kita pakai lah. Kereta dia dah lama buat masalah pula, celaka punya kereta ni. Tak sepatutnya. Hak ni bukan sifat orang beriman. Hak ni bukan sifat, tak ada, bukan akhlak orang beriman. Hak ada kereta tu cukup lah. Tu orang yang tak ada kereta tu, jalan kaki dan sebagainya. Kita pun pakai kasut elok. Tu ada orang tak pakai kasut tu, bodoh ni kasut celaka. Semua lah nak. So supaya kita ini, apa orang kata, dalam bab keduniaan ini, kita tengok orang lain juga. Jangan rasa ada sifat demikian kerana hak ni semua orang tak bersyukur belaka. So semua itu tak dibenarkan untuk melaknatnya. Kalaulah benda-benda hak ni, kereta, kasut, apa semua-semua ni tak boleh nak laknat, apatah lagi laknat orang ataupun laknat diri sendiri. Kan Nabi tak bagi, Nabi tak bagi kita doa celaka atas diri sendiri. Nabi tak bagi kita ini doa benda tak elok atas harta benda kita dan anak-anak kita. Iaitu melaknat seorang itu kepada dirinya, hartanya dan anak-anaknya. Maka itu juga adalah dilarang dalam Islam. La tadu'u ala anfusikum. Jangan doa benda tak elok atas diri sendiri. Wa la tadu'u ala auladikum. Jangan doa benda tak elok atas anak-anak kamu. Wala tad'u ala amwalikum, harta benda pun jangan. Harta benda kita jangan doa laknat, jangan doa tak elok. La tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata' fa istajibu lakum. Takut kita cakap benda-benda tak elok itu terkena pada waktu mustajab doa, ha padan dulu. Kena belaka. Duk cakap benda tak elok dengan anak dia, kena pula waktu mustajab doa, anak aksiden mati. Cakap benda tak elok kepada kereta dia ataupun harta benda dia, kena pula doa mustajab, terbakar habis rumah. So ni Islam tak bagi dan Islam tak ajar benda ni semua. Ibn al-Lahiyah an Abi al-Aswad an Yahya ibn Nadar an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna arba ar-riba istatalatul mar'u fi 'irdi akhihi al-muslim. Hadis ni pula dari Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna arba ar-riba istatalatul mar'u fi irdi akhihi, sesungguhnya riba yang paling, riba paling berat, istitalatu almar'u, seseorang apa nama, apa istitalah ni dikata albaghi wattakabburi ataupun apa orang kata melampau ke atas seseorang, ke atas maruah akhihi, nah akhi saudara muslim dia. Itu riba paling teruk sekali. So riba bukan pada harta saja, riba pada perangai. Riba pada perangai melampau kepada
ni irdi akhihi muslim, sehingga seolah-olahnya saudara semuslim dia macam tak ada maruah. So kita kena menjaga ini. Irdi kena adalah suatu benda yang dipelihara oleh syariat. Jangan tuduh, jangan kutuk, jangan mencaci maki, jangan laknat orang, kerana itu maruah dia. Maka kalau kita buat panggil macam ni, maka itu termasuk di dalam yang disebutkan dosa-dosa besar ni tadi. Dan ini ada semua adalah talbisu iblis, talbis daripada syaitan dan was-was apa yang syaitan buat kepada manusia ni, supaya dia ni tak ada lagi rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang dosa yang ke-39. Dan yang Allah Allah yang akan datang, al-kabiratu al-arba'un, dosa besar yang ke-40, al-ghadiru bi-amirihi wa ghiri zalika, hak ni mengkhianati pemimpin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa nak tanya? Ataupun tanya lain kali, Ustaz Rashid dah sampai, tanya Ustaz Rashid. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.